Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Masalah kebocoran paip air bawah tanah yang tidak dibaiki sejak sekian lama oleh pihak berwajib di Pekan Bingkor berhampiran dengan bangunan pasar umum dan pondok perhentian bas kini telah menimbulkan keresahan orang awam, terutama pengunjung di kawasan berkenaan. Salah seorang penjaja pasar, Marcellus E. Thomas, berkata situasi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan perkara itu tidak pernah dipantau pihak berwajib, apatah lagi bagi memperbaiki apa-apa kerosakan yang timbul. Menurut Marcellus, jika kerosakan itu tidak dibaiki segera, ia dikhuatiri akan menimbulkan masalah-masalah lain, termasuklah menjejaskan kedatangan orang ramai ke pasar itu kerana tidak lagi dalam keadaan selesa. Tambah Marcellus, kegagalan pihak bertanggungjawab melakukan kerja-kerja baik pulih paip yang bocor itu akan menyebabkan kawasan persekitaran itu becak, selain menyukarkan orang awam untuk meletakkan kenderaan semasa urusan harian jual beli di pasar harian tersebut. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.